الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل افغير الله تامروني اعبد ايها الجاهلون ولقد وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليخبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في السور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينفخ وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين وجيء بالنبيين والشهداء قضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو اعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى إذا جاء أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمه العذاب على الكافرين قيل ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوا من الجنه حيث نشاء فنعم اجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العلي العزيز اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله واله الاطهار Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma syarah bil Qur'ani sadri wa bil Qur'ani badani. Nawir bil Qur'ani basari wa atliq bil Qur'ani risani. Wa inni alaihi ma'abbaithani fa innahu la hawla wa la quwata illa bik. Rabbi antikni bil huda wa alhimni taqwa. Para pemirsa yang dimuliakan Allah di akhir-akhir Ramadan kita teringat dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah atau apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana kesaksian dari Imam Ali bin Abi Thalib yang mengatakan bahwa di akhir-akhir Ramadan Rasulullah itu mengencangkan ikat pinggangnya kemudian mengurangi waktu tidurnya dan kemudian membangunkan keluarganya. Sampai-sampai kata Imam Ali, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, itu mencipratkan air kepada keluarganya agar mereka bangun dan menghidupkan malam Lailatul qadar. Dan sebagaimana kita ketahui di akhir-akhir Ramadan, kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam yang luar biasa ini, malam yang penuh dengan keagungan, dan pada kali ini karena Ramadan merupakan syahrul Quran. Maka dalam satu kesempatan ini saya ingin mencoba kita melihat kembali keagungan atau makna dari surat Al-Qadar yang menunjuk atau yang menunjukkan kepada apa yang terjadi pada malam Lailatul Qadar. Sebagaimana tadi <tuh> sudah diungkapkan bahwa sampai-sampai Rasulullah SAW Alaihi Wasallam menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar itu. Ini menunjukkan bahwa malam bertulur kudar itu adalah satu peristiwa yang berulang dari waktu ke waktu atau dari masa ke masa dan ini juga menjadi sebuah keistimewaan buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengapa karena dalam beberapa riwayat Rasulullah pernah sedikit curhat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah ya Allah katanya umat-umat yang terdahulu itu umurnya panjang-panjang sehingga mereka bisa beribadah lebih banyak daripada umatku Nabi Nuh misalkan itu sampai hidup 900 tahun nabi-nabi yang lain mungkin umurnya ratusan tahun sehingga mereka bisa beribadah lebih banyak sementara umur umat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sekitar 60 tahunan lah jauh dibandingkan dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu. Oleh karena itu Rasulullah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala satu waktu, satu malam yang mungkin bisa menandingi ibadah orang-orang terdahulu. Maka Allah memberikan Lailatul Qadar. Kalau dihitung Lailatul Qadar itu kan seribu bulan Lailatul Qadri khairun min Alfis syahrin. Kalau dibagikan 80 dibagi 12 maka sekitar 80 tahun. Jadi kalau kita beribadah dan menemukan Lailatul Qadar dan beribadah di situ maka kita hampir sama dengan 80 tahun. Nah, kalau tiap bulan Ramadan kita berupaya untuk mencari Lailatul Qadar, maka kita akan mendapatkan lipat ganda dari pahala itu. Nah, itu adalah keagungan dari Uh, lailatul Qadar ini. Dan kita baca surat Al-Qadar ini ya. A'udzubillahi samiil 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alf syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli am. Salamun hiya hatta matra'il fajr. Berkaitan dengan surat ini itu banyak keutamaan yang disebutkan oleh uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beberapa uh, sunnah. Misalkan apa yang diucapkan oleh Imam Bakir, kalau kita berziarah kata Imam Bakir lalu kemudian membacakan surat Al qadani tujuh kali, maka Gofarallahu lahu wali ahli kubur. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosanya dan juga mengampuni dosa ahli kubur. Jadi, salah satu sunnah juga untuk membaca uh, Al-Quran selain Surat Al-Fatihah dan surat-surat yang lainnya itu adalah yang diutamakan, Surat Al-Qadar ini. Uh, dalam riwayat yang lain, uh, kalau kita bacakan di atas kuburan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan 70 malaikat untuk menem menemani ahli kubur, sehingga. Ini salah satu surat yang dibaca ketika kita berziarah ke kuburan. Kemudian di dalam riwayat dari Imam Ali, kalau kita membaca surat Al-Qur'an ini di waktu-waktu faroid atau di sholat-sholat faroid, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosanya apa yang telah lalu. Jadi dosa-dosa yang telah lalu itu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ini menjadi sebuah keutamaan yang luar biasa. Dan ya ini salah satu surat juga yang sering saya baca di dalam sholat sunat atau sholat-sholat yang wajib. Dan ya karena keutamaannya. Kemudian pada waktu saum, pada waktu sahur atau berbuka juga dianjurkan untuk membaca ayat ini atau surat ini. Jadi sebelum membaca doa misalkan Allah, Allahumma lakasumtu wabika amantu wa alaika tawakkaltu atau doa-doa yang lain, maka disunahkan untuk membaca surat Al-Qadar ini. Nah, itu banyak sekali keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan surat ini. Kemudian, maknanya apa ya? Eh, yang tentu saja ini sesuai dengan namanya, itu berkaitan dengan Al-Qadar. Al-Qadar itu nanti bisa kita lihat di dalam Al-Quran itu berkaitan dengan tiga makna. Yang pertama, qadar itu adalah berkaitan dengan e, makom um atau kedudukan tertentu dari e, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan makom um seseorang. Misalkan kepada Nabi Musa Alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wa ma Dan Allah tidak menempatkan kedudukannya sesuai dengan hak okodri, sesuai dengan kapasitas dirinya. Artinya Allah itu memberikan kedudukan kepada orang itu sesuai dengan kapasitas dirinya. E, dalam ayat yang lain Allah mengatakan e, berkaitan dengan kedudukan itu kan tu tilmul kamantasha watanzi ulmul kami mantasha watu izu mantasha, mantasha biadikal khair kulilahu mamalikal mulk ya jadi berkaitan dengan kedudukan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan ada yang menginginkan kedudukan, maka kata pakai almarhum ini ayat kullahu itu bisa didawamkan. Dan yang kedua, surat Al-Qadar ini karena Al-Qadar berkaitan dengan posisi dan kedudukan. Yang kedua, Al-Qadar itu juga berkaitan dengan eh, Al-Masir. Eh, bahwa jalan yang diinikan uh, di ta'ala qadarin ya Musa jadi engkau atas jalan atas satu masyid tertentu yang ketiga adalah doyik doyik itu sempit nah, dalam ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa maqadallahu wa ma haqqa qadrihi dan Allah tidak menyempitkan rizkinya eh, dengan sebenar-benar kesempitan. Nanti juga dalam tafsir Ar-Razi ini juga makna ini masuk sebetulnya bahwa al-qadar itu bermakna eh, sempit. Nah, sempitnya karena apa nanti kita jelaskan. Jadi itu makna-makna al-qadar. Al-qadar itu bisa berkaitan dengan kedudukan, bisa berkaitan dengan posisi atau perjalanan manusia. Yang ketiga adalah dalam kondisi yang sempit. Jadi Uh, itu makna dari Al-Qadar. Kemudian ayat ini atau surat ini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana ayat-ayat atau surat-surat yang lain. Nah biasanya dalam mazhab Ahlul Bait. Bismillah itu dimasukkan sebagai ayat yang pertama gitu ya. Dan itulah kemudian yang membedakan bilangan-bilangan ayat pada tiap-tiap uh, mazhab atau tiap-tiap eh, uh, ya keyakinan gitu karena kalaulah Bismillahirrahmanirrahim itu dimasukkan ayat maka ada 113 ayat tambahan semua ayat atau semua surat dalam eh, uh, Al-Quran itu dimulai dengan basmalah kecuali at-taubah nah sehingga menjadi 113 berarti kalau ayat Al-Quran itu sekitar 6000 nah perbedaannya itu kan dengan menambah uh, Basmalah maka itu nambah 113 Kemudian ayat-ayat lain yang dipotong-potong, misalkan dalam surat Al-Fatihah ada yang menyebutnya 8, ada yang menyebutnya 9, dan lain sebagainya. Nah, itu ini. Nah, kata Rasulullah SAW, Alaihi Wasallam, Bismillah itu diletakkan di awal untuk membedakan antara satu surat dengan surat yang lain, sehingga orang tahu bahwa surat ini sudah selesai, sehingga masuk pada surat yang lain. Nah, itu ditandai dengan adanya basmalah. Bismillahirrahmanirrahim ini juga dalam beberapa tafsir atau dalam bukunya Allah yarham tafsir basmalah dan tafsir Al-Fatihah itu dijelaskan beberapa maknanya dan saya sedang mengumpulkan juga itu tafsir basmalah dalam tafsir atau iful isyarat. Nah, surat ini dimulai dengan bismillah dengan asma Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan bahwa bukan dengan siapa siapa sehingga semua itu dibengkai dalam asma Allah Subhanahu wa taala. Mengapa harus dimulai dengan basmalah? Karena segala sesuatu yang tidak dimulai dengan basmalah, bahwa akto la bismillah akto. Barang siapa yang tidak dimulai atau siapa yang melakukan perbuatan dan dia tidak memulainya dengan basmalah, maka akto gitu ya. Dia terputus, amalnya terputus itu ya tidak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam proses pencahayaan, maka dia tidak mendapatkan uh, cahaya ilahiyah itu tadi. Mungkin pernah saya bahas tentang niat dan juga Ustaz jalal juga pernah dibahas berkaitan dengan angka nol itu ya almarhum mengutip tentang apa yang diucapkan oleh Ali syariati bahwa ketika kita melakukan sebuah perbuatan maka pada hakikatnya kita hanya mengumpulkan 0, 0, 0, 0 saja sebanyak-banyaknya kita mengumpulkan nol itu maka ya tidak punya nilai gitu sampai nol itu disandarkan kepada satu maka bernilailah nol itu maka nol yang enam itu beda dengan nol yang dua belas kalau disandingkan di depannya ada satu, tapi kalau cuma nol saja begitu, itu antara nol yang enam dengan nol yang dua belas itu tidak ada bedanya. Itu berbeda ketika sudah disandingkan atau disandarkan kepada yang satu. Nah itulah fungsinya niat. Jadi Bismillah itu menyandarkan apa yang e, perbuatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga amal yang kita lakukan itu nyambung dengan Allah dan kita mendapatkan e, cahayanya gitu ya. Jadi cahaya cahaya ini menjadi satu hal yang uh, penting dalam amal kita, mengapa? karena segala sesuatu itu akan sirna yang tersisa hanyalah yang untuk Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kalau amal ini membaca ayat Al-Quran ini diperuntukkan buat Allah subhanahu wa ta'ala maka dia akan memberikan atau memiliki cahayanya tersendiri kalau perbuatan itu tidak untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ya tidak akan memiliki cahaya, atau misalnya kalau unsur duniawinya itu lebih besar dibandingkan unsur ukhrawinya, maka cahayanya akan semakin berkurang. Kalau cahaya unsur ukhrawinya lebih besar, maka cahayanya akan semakin kuat. Jadi, semakin kita unsur akhiratnya lebih kuat, maka itu akan semakin bercahaya. Demikian juga kalau unsur duniawinya kurang, maka dia akan berkurang. Maka semua perbuatan itu dimulai dengan Bismillah, dengan asma Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan asma Allah ar-Rahman yang maha pengasih ar-Rahim. Dan kita memulai pembahasan kita tentang surat Al-Qadar itu dengan asma Allah subhanahu wa ta'ala. Agar apa yang kita lakukan itu memberikan cahaya dan manfaat untuk diri kita sendiri bukan untuk Allah Subhanahu wa taala tapi untuk kita. Kemudian inna anzalnahu fi lailatul qadar. Telah sungguh telah kami turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar sehingga malam Lailatul Qadar itu yang paling utama adalah mentadaburi Al-Quran, membaca dan mentadaburi Al-Quran. Karena pada satu Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inna sesungguhnya kami Anzalnahu telah menurunkan Al-Quran fi Lailatul Qadar. Anzalnahu itu menunjukkan bahwa e, kalau dalam Ulumul quran itu diturunkan dalam satu waktu atau sekaligus. Ada ayat yang namanya Nahnu Nazilul Quran ya. Inna Nahnu Nazalna Nazala itu artinya diturunkan berkali-kali. Kalau Anzalna itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada satu kali ya fi lailatul qadar yaitu pada malam lailatul qadar. Ini kaitannya juga dengan, dengan ayat Al-Qur'an yang kaitannya dengan Ramadan. Eh uh, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an hudal linnas. Bahwa pada bulan Ramadan itu diturunkan Al-Qur'an dan ayat ini berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185 gitu bahwa telah kami turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Jadi turunnya Al-Qur'an itu disebut sebagai Lailatul Qadar. Nah, apa pelajaran dari ayat ini? Yang pertama, Lailatul Qadar adalah malam kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah diberikan kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan yang luar biasa itu dalam bentuk Al-Qur'an mujizat Allah Subhanahu wa taala memberikan mujizat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa uh, Al-Qur'an yang sampai sekarang masih kita saksikan. Kemujizatan Al-Qur'an itu ya terletak pada ya al qurannya itu ya mulai dari 1400 tahun yang lalu diturunkan itu masih sama seperti itu gitu dan itu menunjukkan kemujizatan. Kemujizatan lainnya itu kemarin di grup ada Uh, dibagikan buku oleh Ustadz Bagas itu, Saya lupa gak, lupa judul bukunya, uh, Jamalut Ta'bir ta fil Qur'an kalau tidak salah. Jadi keindahan-keindahan takbir di dalam Al-Qur'an. Dan memang kalau kita ini kan ya selalu ada sesuatu yang baru. Beberapa pekan yang lalu ngobrol tentang surat Biila uh, fi Quraisy. Al-Quraisy itu dari kata Ilaf, e itu saya pernah baca satu buku, Ilaf e itu adalah sebuah Kebiasaan administratif yang tingkatnya sudah sangat tinggi yang dimiliki pada saat itu oleh orang-orang kures, karena orang-orang kures itu harus mengadministrasi perjalanan mereka, perjalanan dagang mereka, dan mensinkronkannya dengan orang-orang yang ada di Syam dan juga yang ada di Yaman, dan itu bukan hanya itu sebetulnya, tapi juga dengan Tiongkok, dengan Romawi, dengan Persia, karena Kota Mekah itu sebagai sebuah... Uh, disebutnya melting pot dalam buku hegemoni Quraisy itu ya sebagai melting pot tempat orang-orang itu berkumpul gitu sehingga itu perlu diadministrasi dan perbuatan administrasi itu adalah satu perbuatan yang uh, memerlukan tingkat keilmuan yang tinggi dan itu dalam Al-Quran kemampuan itu disebut ilaf maka ketika kita membaca li ilafihim uh, itu ilaf di situ bukan hanya sekedar karena kebiasaan orang Quraisy, tapi di situ ada mengandung ilmu pengetahuan yang tinggi. Sehingga kalau dikatakan Nabi Muhammad misalkan sebagai nabi yang tidak bisa baca tulis Al-Qur'an itu berkaitan dengan tafsir liilafihim li'ilafih Quraisyin ilafihim rihlatasyita iwasaif itu agak bertolak belakang. Masa Nabi terbaik di kota yang dilahirkan dalam kondisi seperti itu, kebudayaan administratifnya sangat maju kok tidak bisa baca tulis Al-Quran, eh, baca tulis yang pada saat itu ada gitu ya. Nah, itu merupakan sebuah eh, bekal bagi seorang bangsawan seperti Rasulullah SAW. Maka lebih tepat misalkan kalau dikatakan An-Nabil Umin Umi di situ adalah yang berasal dari kota Mekah umbul kuro. nah itu jadi Al-Quran itu sebagai mu'jizat yang diberikan oleh Allah kepada kita dan itu harus disyukuri, karena ini sebagai sebuah kenikmatan yang luar biasa dan kenikmatan ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya supaya kita bisa mendapatkan keberkahan dari uh, Al-Quran itu sendiri nah, kemudian ayat ini juga berkaitan dengan keagungan Rasulullah mengapa? karena uh, Al-Quran sebagai mukjizat Allah subhanahu wa ta'ala diturunkan kepada orang yang harus lebih utama. Al-Quran sebagai kitab yang utama diturunkan kepada kitab yang, kepada orang yang utama. Maka diturunkan kepada orang-orang yang dipilih betul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah Rasulullah s.a.w. Ayat lain menjelaskan, Laqadja'akum rasulun min angfasikum. Saya lebih suka membaca min angfasikum daripada min anfusikum. Karena berbeda maknanya gitu. Kalau min angfusikum dari golongan kalian sendiri. Tapi kalau min angfasikum dari yang paling baik di antara kalian. Dan ayat ini menunjang pemaknaan tersebut. Bahwa Al-Quran diturunkan sebagai kitab yang terbaik. Dan kitab yang terbaik harus diturunkan kepada manusia yang paling baik. Dan manusia yang paling baik itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ayat yang kedua umma ma kama laylatul qadar. Tahukah kamu apa Lailatul Qadar itu? Jadi Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Bahwa Laylatul Qadar itu lebih baik daripada uh, seribu bulan. Nah, kita sudah tahulah uh, keutamaan keutamaan Lailatul Qadar. Saya ingin mengambil iktibar dari ayat ini ada dua pelajaran yang bisa kita dapatkan bahwa bahwa kita harus mencari waktu yang terbaik dalam memohonkan apa namanya permohonan kita kepada Allah. Jadi waktunya baik, tempatnya juga baik. Nah, kalau kita berdoa di tempat yang suci ya tempat suci itu bisa Mekah, Madinah, Karbala misalkan, bahkan di Indonesia kita bisa menciptakan tempat suci itu. Bagaimana kita bisa menciptakan Tempat yang suci, ya, itu harus melakukan hal-hal yang eh, apa namanya yang suci pula. Gitu, saya kadang berpikir, misalkan di Selayar itu ada masjid, namanya Gantarang Lalang Bata. Itu jauh banget tempatnya. Itu mungkin zaman dulu, di paling puncak dan paling susah itu didapat atau dicapai. Tapi orang datang ke sana gitu dan mendirikan masjid di tempat-tempat tersebut. Nah, kenapa harus tempat tersebut gitu ya? Karena mungkin saja di tempat itu adalah satu tempat yang betul-betul mempunyai karomah, mempunyai kemuliaan yang tidak ada didapatkan di tempat lain. Nah, kalau misalkan kita sekarang sering berziarah ke kuburan-kuburan para ulama dan kita memintakan e, keberkahan dari mereka, maka bisa jadi itu adalah sebagai tempat-tempat suci dalam tanda petik ya tempat yang disucikan karena di situ dimakamkan para ulama seperti makamnya, mazarnya Allah Yarha, mazarnya pakai mutar ada mazarnya para ulama dan itu kita tempat-tempat eh, itu adalah tempat-tempat yang Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kenikmatan kepada mereka sehingga ya tempat itu bisa menjadi tempat yang suci gitu ya, ya tentu saja kesuciannya tidak tidak mendapat dukungan dari Nas secara langsung akan tetapi itu bisa dipertanggungjawabkan bahwa kalau di tempat lain bisa punya tempat-tempat yang suci maka di Indonesia pun bisa kita membuat tempat-tempat yang suci ya dan itu terbukti banyak gitu ya Nah jadi eh untuk memohonkan ampunan kepada Allah harus punya waktu yang baik tempat yang baik ya kesempatan yang baik permintaannya permintaan yang yang baik gitu ya sehingga apa ya tempatnya mendukung waktunya mendukung hatinya juga ikut mendukung sehingga apa permintaan itu bisa langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau kata Rumi kita tidak mempunyai ya misalkan hati kita tidak bersih maka tawasulah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala lewat orang-orang suci kata Rumi kalau lidahmu kotor maka mintailah atau permohonkan lidah dengan lidah orang-orang yang suci sehingga permohonan itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala lewat mereka. Nah, kita tawasul kepada mereka supaya permohonan-permohonan kita itu bisa baik, bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tambahannya adalah waktu yang baik, permohonan baik, tempatnya baik. Nah, kalau bisa tambahkan juga kita menyertakan dengan orang-orang yang suci. Wa may yuti'illah wa rasulahu Ulaika ma'alladzina an'ama 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqo Nah jadi teman yang baik yang mereka diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga apa ya Lailatul Qadar itu kan adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah supaya ya manusia itu bisa memberikan uh, bisa menyempatkan diri untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang baik pada waktu yang baik. Nah, di saat itu juga kita bisa tawasul meminta lewat orang-orang yang baik sehingga kemungkinan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar. Dalam riwayat tidak mungkin karena Allah Subhanahu wa taala menolak permintaan yang diminta pada malam Lailatul eh, Lailatul Qadar. Sehingga ya kita manfaatkanlah Lailatul Qadar semaksimal mungkin sebaik-baiknya supaya apa ya kita mendapatkan ya pahala khairun min alfi syahrin tadi Wama adro kama lailatul qadar lailatul qadri khairun min alfi syahrin ya kemudian tanazzalul malaikatu waruhu fiha in rabbihim ini salah satu keutamaan dan ini yang menunjukkan juga malaikat itu turun ke bumi sehingga membuat bumi itu thayyib qadrun itu tadi maknanya adalah thayyib sesat sempit. Kenapa? Karena malaikat turun. Kata ibnu Fahru Rozi dalam buku dalam tafsirnya itu. Kenapa malaikat ingin turun ke muka bumi? Karena mereka ingin menyaksikan hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala perbuatan yang hanya bisa dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang bisa hanya bisa dilakukan oleh hamba Allah? Satu orang-orang hamba-hamba Allah itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada orang hamba, seorang hamba bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik tobat, Allah itu senang sekali gitu ya. Jadi uh, dia menyambut hambanya yang kembali kepadanya sebaik-baik penyambutan. Dan malaikat itu senang melihat hamba-hamba yang kembali. Karena malaikat kan kita tahu uh, mereka itu hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu Ya, selalu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita manusia, kan ya inginnya keinginan kita yang diinginkan. Eh, nah, kalau malaikat itu keinginannya, jadi malaikat turun ke muka bumi. Yang kedua, dia ingin menyaksikan hamba Allah yang saling berkhidmat membantu orang lain. Karena itu hanya bisa dilakukan oleh manusia, tapi tidak bisa dilakukan oleh malaikat, sehingga mereka berupaya menyaksikan itu, hamba-hambanya turun kepada eh, apa namanya turun dan menyaksikan hamba-hambanya saling memberikan kontribusi, saling berkhidmat sehingga itu menjadi kesenangan sendiri buat mereka. Yang ketiga, tempat ini menjadi sempit karena masing-masing eh, selain tadi bertobat, saling membantu, itu juga saling memberikan eh, nasihat sehingga apa? Itu menjadi satu perbedaan antara malaikat dengan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala Nah malaikat turun Selain malaikat turun Arruh juga turun Dan beberapa riwayat disebutkan Arruh itu adalah Entitas yang berbeda dengan malaikat Sehingga Ya tahukah kamu Karena malaikat itu turun Dan arruh Orang kemudian bertanya Emang beda aruh ar dengan malaikat Kata Rasulullah beda Ini sesuatu yang lebih tinggi dari malaikat Emang ada sesuatu yang lebih tinggi Ada Yaitu arruh jadi malaikat itu turun disertai dengan ruh Dengan ruh. Nah, ruh itu ya mungkin ruh Allah Subhanahu wa taala dalam artian e, kalimat Allah Subhanahu wa taala yang lebih tinggi dibandingkan malaikat. Sehingga ini memberikan keistimewaan tersendiri kepada e, malam Lailatul Qadar itu. Sehingga sangat sayang kalau ini ditinggalkan. Bisni robihim segala sesuatunya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita pun melakukan sesuatu itu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Segalanya terjadi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nah nanti kita harus menginginkan antara izin Allah bisni robihim dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Karena berbeda, ada izin ada syaa ya, dengan kehendak atau dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu yang membedakan gitu ya. Min kulli amr, dari segala urusan. Kemudian ayat yang terakhir, salamun ini menjadi kunci. Salamun hiya hatta matra ilfah. Segala penghambaan, waktu yang baik, tempat yang baik, permintaan yang baik. Berkumpulnya manusia dengan malaikat, dengan arruh. Itu adalah demi untuk mendapatkan keselamatan. Salamun hiya hatta matra ilfah. Keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. gitu. Hatta matraifaj, hatta kata Rumi sampai dia mendapatkan pencerahan. nah Jadi, keselamatan itulah yang harus menjadi uh, tujuan inti. Jadi, kita mendapatkan semangat keselamatan itu memberikan keselamatan kepada seluruh umat manusia. Selamat untuk diri, karena kita mendapatkan pencerahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selamat untuk orang lain. Kata Rasulullah tentang Islam, beliau mengatakan bahwa... Man salimal muslim min wa barang siapa yang menyelamatkan dirinya dan dari tangannya dan dari lisannya. Nah, itu dikunci oleh uh, Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata salamun hiya hatta Selamatlah dia sehingga dia akan mencapai pencerahan. Mudah-mudahan Ramadan ini mengantarkan kita kepada al-qadar. Makom yang tinggi, pencerahan yang tinggi sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan eh, anugerah di bulan Ramadan ini. Kata Rasulullah SAW dalam khutbah Ramadannya itu, as man harma gufran Allah fi Orang yang sangat celaka adalah orang yang celaka di akhirat karena tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah dan mendapatkan ampunan. Wa ma taufiqi la alaihi tawakkaltu wa ilayunib السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. اللهم إني أسألك فيه ما يرضيك. Wa'udhu bikamimma yu'dhik Wa'as'aluka taufiqa fihi li'an uti'aka wa Ya Ya Allah, aku memohon padamu di bulan ini Apa saja yang mendatangkan ridomu Aku berlindung kepadamu dari apa saja yang menurunkan murkamu. Bimbing aku untuk menaati segala perintahmu dan menahan diri dari bermaksiat kepadamu. Wahai yang maha pemurah kepada setiap pemohon.